Acara pengajian yang rutin digelar oleh Pemprov Kepri di setiap daerah di Kepulauan Riau selalu mendapat dukungan penuh dari Gubernur Kepri, Nurdin Basirun. Pengajian bulan kali ini dilaksanakan di Kota Batam, di Masjid Jami Nurul Huda, Tanjung Riau. Acara ini dihadiri langsung oleh Gubernur Kepri beserta jajarannya, dan juga terlihat hadir dalam satu perwakilan dari DPR RI Kepulauan Riau, Nyat Kadir, dan pejabat lainnya. Ini bulanan kemudian kami di Angkon ingin menyapa langsung lah, sekaligus membuka melihat apa kira-kira bisa dilakukan untuk percepatan pembangunan. Usulnya hari ini, masjid saya dapat perintah langsung tadi disperkin untuk bikin paving blok. Nurdin Basirun menjelaskan bahwa kehadirannya tidak hanya untuk mengikuti pengajian. Namun, Nurdin juga menjelaskan bahwa kehadirannya juga ingin bertemu secara langsung kepada masyarakat Tanjung Riau yang terkena musibah angin puting beliung pada tahun lalu. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.